Kami Barikade Gus Dur Jawa Timur bisa melaksanakan Hall Gus Dur yang ke-13 dan insya Allah berjalan dengan lancar. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh para undangan, para kiai, sehingga acara ini ditempatkan di Masjid Raudatul Musyawarah Kemayoran Surabaya, dan alhamdulillah Ketua Takmir Rawuh dan para kiai dan teman-teman DPC Barikade Gus Dur Jawa Timur hadir tadi, teman-teman dari Banyuwangi, Tuban, terus tuan rumah sendiri, teman-teman Sidoarjo, Surabaya, teman-teman Mojokerto, Jombang, alhamdulillah bisa berkumpul untuk mengikuti Hall Gus Dur yang ke-13. Dan kita sama-sama ingin mencari barokahnya beliau. Barikade Gus Dur, terus terang kita ingin melanjutkan nilai-nilai dan mengamalkan nilai-nilai perjuangan di Gus Dur selama ini. Sehingga teman-teman Barikade Gus Dur ini, terus terang kita istiqomah terus untuk mengawal dan memperjuangkan dan meneruskan perjuangan Gus Dur yang masih belum tercapai saat ini. Harapan ke depan apa Pak dengan adanya kegiatan ini? Harapan ke depan? Harapan kami, terus terang teman-teman kita, terus termasuk juga saya, semata-mata hanya cari barokah dari beliau. Alhamdulillah Ahmad. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Haji Emil Elis Tarkonanda, yang Pak Insya Allah beliau akan hadir, yang kami hormati Al-Qarom Kiai Haji Mahfuz Abdul Malik, Ketua Takmir Masjid Raudatul Musyawarah Kemayoran Surabaya, yang kami hormati Kiai Fahmi Hasib Amrullah, pengasuh Pondok Pesantren Putri Tebuireng, yang kami hormati tokoh-tokoh lintas agama, yang kami hormati ketua-ketua komunitas budaya Jawa Timur, dan yang kami hormati Gus Mu'is Aziz Masyuri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azidiyah dan Raya. Hall Gus Dur ke-10 sampai ke-13 ini kita istiqomah. Semoga dalam pelaksanaan hal ini kita selalu mendapatkan barokah, maghfirullah dari maghfirullah kiai yang berakan wahid. Amin. Allahumma. Barikade Gus Dur tentunya ingin meneruskan nilai-nilai perjuangan Gus Dur yang selama ini, sehingga Barikade Gus Dur ini adalah kompas organisasi kemerasan masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan budaya. Sehingga Barikade Gus Dur ini yang dipimpin langsung oleh Ibu Wahid Cinta Gus Durian, itu Pak Lisa. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Takmir Masjid Raudatul Musyawarah Kemayoran Surabaya, tentunya kepada seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Raudatul Musyawarah Kemayoran. Alhamdulillah kami dikasih tempat ini Kiai untuk mengadakan itu di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Dan hari ini kita melaksanakan Hall Gus Dur yang bekerja sama dengan Majelis Zikir Al-Sawab. Kalau tidak salah, Al-Sawab itu ganjaran atau pahala ya, Gus Mu'is. Mungkin semoga dengan Majelis Zikir Al-Sawab ini kita selalu mendapat pahala, mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Keluarga besar DPW Barikade Gus Dur Jawa Timur, bila mana ada
kesungguhan ya kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan momentum yang sangat penting, dan ini merupakan adalah tuntutan, tuntunan, dan merupakan perintah dari Allah. Dan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, udzkur, kata Rasulullah, ingatlah, renungkan, dan ingat-ingat jasa-jasa kebaikan-kebaikan seorang yang telah meninggal dunia dalam kondisi seperti Gus Dur ini, yaitu adalah tokoh agama, tokoh pluralisme, tokoh segalanya. Dan ini merupakan sebuah ungkapan syukur kita semuanya bisa mengadakan di tempat ini, dan mudah-mudahan ini berkah, dan mudah-mudahan ini semuanya kabulkan bahwa tempat ini barangkali yang pertama kali diadakan Hall Gus Dur yang ke-13 ini, dan mudah-mudahan ini sekaligus turunnya wasilah yang itu adalah berkat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian atas nasina au akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la ilaha wa la ilaha illallah wa bi والقرآن الحكيم إن
Let's not be